Hai hai hai, kembali lagi di channel Jujun ST. Kali ini kita akan membahas tentang durian termahal dan terenak di dunia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah mencicipi kelezatan durian. Meski pada akhirnya sebagian orang memilih untuk tidak mengkonsumsi buah tersebut karena aromanya cenderung tajam. Tidak dapat dipungkiri bahwa durian merupakan salah satu buah tropis favorit di kalangan pecinta kuliner dunia. Umumnya, buah durian sendiri dijual dengan harga Rp30.000 hingga Rp150.000. Harga tersebut tergantung dengan jenis durian dan tingkat kematangannya. Penjualannya juga dengan mudah ditemukan, seperti di pusat perbelanjaan atau pedagang di pinggir jalan. Meski harganya terbilang pas di kantong, namun jangan salah, sebenarnya tak sedikit pula durian yang memiliki harga fantastis. Harga itu dibanderol berdasarkan kelezatan dan kelangkaannya. Berikut merupakan buah durian termahal dan terenak di dunia. Durian Musangking, Malaysia. Hingga saat ini, durian jenis Musangkinglah yang digadang-gadang sebagai durian termahal di dunia. Musangking diketahui berasal dari negeri jiran Malaysia, namun juga bisa tumbuh di Indonesia. Keistimewaan ini terletak pada rasa manisnya yang pas, tekstur daging yang lembut dan tidak terlalu lembek, serta aromanya yang harum semerbak. Saking enaknya, akan sangat sulit menggambarkan rasa durian Musangking jika tidak mencobanya secara langsung. Daging buahnya terlihat sangat bersih dan tidak berserat, dengan balutan warna kuning cerah yang semakin meningkatkan selera. Nah, jika berbicara soal harga, Anda harus siap-siap merogoh kocek yang cukup dalam. Musangking dibanderol seharga 2,6 juta per kilogram. Bandingkan saja dengan durian yang ada di Indonesia. Cukup bermodalkan 100.000 saja, Anda sudah mendapatkan satu buah durian lokal. Berkat rasanya yang lezat, durian ini diminati oleh berbagai negara seperti Cina, Singapura, Hong Kong, dan Australia. Durian Thai Babi, Indonesia. Bergeser ke Indonesia, negara kita sebetulnya memiliki beragam jenis durian dengan keunikannya masing-masing. Namun, jika berbicara soal durian termahal, Anda bisa menemukan di daerah Bangka Belitung. Daerah ini memang telah lama dikenal sebagai salah satu produsen terbesar di Indonesia. Salah satu produk unggulan mereka dikenal dengan sebutan durian cumasi atau durian Thai Babi. Jangan kaget dulu, nama tersebut hanya digunakan sebagai julukan saja. Dari segi rasa, bentuk durian cumasi sebetulnya tidak jauh berbeda dari durian pada umumnya. Keistimewaannya sendiri terletak pada rasa yang legit, manis, sedikit pahit, dengan daging buah yang tebal dan biji yang sangat kecil. Sayangnya, durian cumasi tergolong sebagai salah satu jenis durian langka, sehingga dibanderol dengan harga yang cukup fantastis, yakni Rp300.000 per buah. Durian Montong, Thailand. Berbicara soal durian, belum lengkap rasanya jika belum membahas durian yang satu ini. Seperti yang diketahui bahwa durian montong merupakan produk durian unggulan khas negeri Gajah Putih, Thailand. Popularitasnya bahkan jauh lebih terkenal dibandingkan durian Musangking dan durian cumasi. Keunikan durian montong sendiri terletak pada ukuran dagingnya yang cenderung lebih besar dibandingkan durian kebanyakan. Varian rasanya pun terbilang beragam, mulai dari yang bertekstur legit dengan sensasi rasa manis sedikit pahit, hingga yang bertekstur lembut dengan rasa manis yang menggugah selera. Soal harga jangan ditanya lagi. 1 kg durian montong berkisar Rp76.000 sampai Rp96.000. Durian Jequin. Belakangan cerita durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat tengah ramai jadi perbincangan publik. Ya, durian bernama Jequin ini dijual di Plaza Asia Kota Tasikmalaya seharga Rp14 juta per buah, alias senilai satu motor bebek.
Harga itu dipatok lantaran pohonnya hanya dapat berbuah selama 3 tahun sekali. Pohon durian Jacqueline diketahui hanya terdapat satu di Indonesia, yang membuatnya semakin istimewa sebab belum lama Jacqueline mampu memenangkan kontes durian yang diselenggarakan di Penang, Malaysia, dengan mengalahkan durian Musang King asal Malaysia.